Beberapa ketua pemuda amanah berkata episode kegagalan dalam PRN Melaka mesti menjadi pengajaran yang dapat dipelajari oleh semua pemimpin PH. Kebanyakan kajian pasca PRN Melaka menunjukkan kehadiran pengundi yang rendah serta pertandingan banyak penjuru di majoriti kerusi DUN Melaka telah memberi kelebihan besar kepada Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional di beberapa kerusi. Peningkatan peratusan besar pengundi Melayu juga memilih PN dan bukan PH sebagai alternatif kepada BN untuk sebilangan kerusi, kata mereka pada satu kenyataan bersama malam tadi. Pemimpin pemuda amanah ini juga menggesa pemimpin PH berjiwa besar dan mengetepikan sengketa pribadi. Pendekatan pragmatik perlu diambil segera untuk bekerja bersama pejuang, muda, warisan dan parti-parti lain yang sehaluan untuk mendirikan kemah besar gabungan pembangkang bagi mengelakkan kegagalan sama berulang kembali pada PRU ke-15 akan datang, katanya.